Nih Jeffrey, gimana? Udah. Putri sama Jeffrey, gimana nih kabarnya sekarang? Lagi sibuk apa? Kalau boleh tahu. Kabarnya alhamdulillah baik. Sibukannya apa? Sibukannya masih tetap lah sama aja. Ada shooting, ada kesempatan kantor. Kalau dia lagi sibuk apa? Kalau aku sama sih, lebih ke di rumah kan, konten. Terus juga lebih ke cari-cari resep gitu, masak-masak jadinya karena diem-diem. Nah, ngomongin soal resep masak-masak, berarti nih kemungkinan kalau misalkan udah jago, bisa nggak, mungkin nggak nih buat jualan gitu? Bisa, ya. Biasanya kan dibisnisin kan? Benar. Itu mah salah satu, sebenarnya salah satu kepengen Putri juga. Mm-hmm. Untuk Putri misalnya bisa masak apa, atau misalnya Putri suka ini, pengennya tuh dijualin gitu. Cuman kayak belum ada gitu, kayak maksudnya belum pas waktunya gitu. Jadi kayak belum, masih niatan aja. Oh, Jabri sendiri melihat Putri jadi sekarang produktif di rumah, terus gimana supportnya? Ya aku suka bantu juga kadang. Aku jadi jurinya kali ya. Jurinya kalau dia masak, terus buat aja sih. Nah, sejauh ini menu yang paling Jabri suka tuh apa sih dari Putri? Enggak, itu dia suka bikin sambal lati. Kebetulan sambal lati itu makanan kesukaan aku, jadi aku suka banget. Kalau orang rumah nih Teh, gimana? Suka nggak dimasakin sama Teteh? Suka, apalagi Rizwan Ferdi kan. Kalau misalnya di rumah aku, kalau misalnya emang lagi nggak ada siapa-siapa, biasanya aku yang masak juga kan. Alhamdulillahnya keterima. Iya, maksudnya pada suka ya kan, kalau biasanya kalau nggak enak didiemin dan nggak habis gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, kalau kalian tuh tipe tipikal yang pacarannya di rumah atau cari tempat buat hangout? Keluar sebenarnya. Sebenarnya keluar, tapi keluarnya juga bukan suka ke tempat ramai sih, karena kita sendiri nggak suka tempat yang berisik ramai gitu. Nah, kalau kalian quality time biasanya ngapain tuh? Kalau boleh tahu? Quality time, kayaknya kita lebih ke produktif aja sih, kayak masak-masak pun juga hitungannya kan quality time kita berdua. Atau kayak atau enggak kayak misalnya dari kita, salah satu dari kita kayak pengen ini gitu, pengen ke tempat ini misalnya gitu kan, tapi ya kalau misalnya ramai ya kita ambil. Nah, kalau gitu lebih milihnya pacarannya enakan di luar atau di dalam rumah? Kalau aku sih lebih enak di luar ya, karena kayak refresh juga ya. Sama sih. Tapi sejauh ini keluarga mah support dengan hubungan kalian berdua. Kalau untuk orang tua Jeffrey gimana nih Teh? Nanya siapa nih? Nanya Tete sama Jeffrey juga. Sejauh ini. Kamu lihat. Sejauh ini sih ya support juga walaupun dari jauh. Ya, baru ketemu sekali juga kan, kalau misalnya sih, iya kan? Bener gak tau? Dua kali ya. Iya, tapi kan kayak maksudnya kalau misalnya secara langsung kan Putri bisa lihat ya, maksudnya dengan kayak, oh ternyata gini, karena Putri baru ketemu beberapa kali, jadi ngelihatnya ya seperti